Salah seorang petani padi di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu, Ali Mukimin, mengungkapkan, memasuki musim panen tahun ini, tanaman padi miliknya mulai banyak terserang hama. Ia pun harus bekerja ekstra menjaga tanaman padi miliknya dari serangan hama. Menurut Ali, beberapa hama yang tahun ini banyak menyerang padi miliknya diantaranya ialah hama tikus, hama wereng, serta burung. Ali memperkirakan hasil panen padi tahun ini akan berkurang dari tahun sebelumnya karena serangan hama yang cukup banyak. Yo, tahun ini tikus parah tahun ini. Tengok itu bukan tikus lah, apa itu? Yang masih hijau-hijau. Selain tikus itu apa lagi, Pak? Jangka kurang tahun ini. Jangka. Tikus sama burung ini lah. Burung yang paling banyak. Burung yang paling banyak. Yo, burung banyak tahun ini. Selain serangan hama, menurut Ali, intensitas hujan yang cukup tinggi serta luapan sungai ke areal persawahan turut membuat hasil tanaman padi berkurang tahun ini. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.